Assalamualaikum, salam sukses. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi makan maggot. Ini adalah maggot yang kemarin saya tetaskan. Ini ada berumur 1 minggu. Ya, ini umur 1 minggu. Nah, untuk yang hitam bintik kecil ini biji buah naga. Kemarin saya kasih buah naga 1 buah sisa. Saya kasih malam juga. Dan saya lihat paginya juga langsung habis. Dan pada malam ini saya akan coba kasih makan sisa mangga ya. Langsung saja kita kasih makan. Ini dia. Sisa mangga saya letakkan di sampingnya saja, terserah mau taruh di mana. Ini hanya untuk video saja. Biasanya si maggot ini langsung akan berkumpul di sumber makanan. Kita tunggu saja, itu mulai baru 1 ekor. Biasanya kalau tidak dari samping, si maggot langsung akan keluar dari bawah. Si maggot udah mulai bergeser, tapi bergesernya menjauhi makanan. Kita langsung lihat saja yang di bagian bawah makanannya. Biasanya langsung ada. Ini dia. Jadi kalau si maggot kita kasih makan, mereka langsung mengerumuninya. Lihat. Yang ini tadi banyak sudah pada bubar. Karena maggot sendiri itu suka bersembunyi. Coba kita kumpulkan semuanya saja di dekat makanannya. Ini hanya buat pengetahuan saja. Kalau mau dicoba ya silahkan. Ini semuanya sudah pada pindah, sudah tidak ada lagi yang mengumpul banyak. Dipastikan semuanya ada di bawah makanan. Lihat, kita buka perlahan. Ini dia. Nih. Ini sedikit tips saja untuk rekan-rekan semua yang sedang mencoba budidaya maggot. Agar media maggotnya ini tidak basah dan tidak bau, cukup tambahkan bekatul. Ini. Tambahkan sedikit aja. Atau sampai biar tidak becek untuk keesokan harinya. Selain menggunakan bekatul, juga bisa menggunakan kulit padi atau sekam, gergajian, sisa gergajian kayu bisa, yang murah meriah, atau bisa menggunakan sekam bekas kandang ayam yang sudah kering, yang bercampur kotoran ayam, itu lebih bagus.
akan ada yang menggunakan sebagai media kotoran kambing kering. Saya belum mencoba, paling nanti mencobanya menggunakan kotoran kelinci karena hanya ada kotoran kelinci, tapi belum saya coba. Nanti saya akan buatkan reviewnya. Ya, ini sangat mudah. Ini kering dan tidak berbau. Semoga tips yang saya berikan bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang mencoba, biar semakin sukses ya. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.